Teman-teman, welcome to Ryugu, Reno, Yunita, Diego. Nah, kita masih di Bogor, teman-teman. Jadi ini kita mau ngafe. Nah, di Bogor itu ada yang unik. Ada yang namanya kafe hantu. Jadi nama kafenya itu DBC atau singkatannya Dead by Chocolate. Nah, itu kafenya itu berkonsep kafe hantu. Jadi banyak tema-tema hantu, jadi dekorasinya tuh banyak hantu-hantu di dalamnya. Dan apa? Ada ruangan R13-nya. Iya, jadi ada ruangan yang ya kayak istilahnya tuh kayak horor lah. Apa bukan ya gak horor sih sebenarnya. Tema-temanya tuh sedikit kayak menyeramkan gitu. Dan ada atraksi juga. Nah, nanti kalian lihat ya atraksinya. Jadi kayak nanti keluar hantu-hantunya gitu. Dan makanannya kayak gimana? Ya udah yuk langsung kita lihat sama-sama, kalian simak video berikut ini. Ini teman-teman, kita sudah berada di depannya Cafe Dead by Chocolate atau mungkin bisa lebih dikenal juga dengan Cafe Hantu. Jadi dari luar itu sudah terlihat betul kayak apa ya? Dekorasinya penuh dengan tengkorak, ini ada kelelawar. Jadi semua ruangannya tuh didekorasi kayak bertemakan hantu-hantu. Horor gitu. Horor ya. Tuh kalian bisa lihat kayak ada look apa kayak timbul-timbul di tembok itu tengkorak-tengkorak. Ini ada yang ya kayak patung-patung seperti ini. Sayang tempatnya agak terang sih menurutku sih. Jadi kurang, harusnya agak diredupkan sedikit sih, mungkin lebih kerasa feel-nya itu loh, feel horornya tuh lebih kerasa harusnya. Nah ini ada, jadi ini ada 3 lantai teman-teman. Jadi begitu kalian masuk itu ada lantai 2-nya sama ada basementnya. Ini ada kayak patung-patung gitu, patung tengkorak, patung laba-laba, laba-laba raksasa. Nah ini aku, kita coba explore. Jadi menurutku sih di lantai 2-nya itu lebih horor. Nah ini kalian bisa lihat tuh ada tulisan R13, ruang 13 ya. Jadi kalau biasa kan itu identik horor banget. Nah nih, kalian lihat, jadi menurutku lebih kerasa untuk feel horornya itu lebih dapet sih. Itu skeleton. Iya. Yeah. Ini ada tempat untuk foto-foto. Nah jadi di sini kayak tempatnya tuh, ini kayak ada apa ya? Nisan, nah, replika Nisan. Kalau kalian mau baca tulisannya silakan di pos. Iya. Nah ini jadi kayak tempatnya tuh kayak banyak kain-kain putih, terus kursinya. Meja kursinya juga ditutupi hitam-hitam. Kain-kain hitam, jadi kayak lebih dapat feel horornya menurutku di lantai 2. Dibandingkan dengan lantai satunya sih. Nah, ini aku lagi turun sama Diego ke basement. Jadi basement juga lumayan ada. Ini ada kayak ruangan, nggak tahu ruangan apa, gelap gitu, ditutupi kayak tirai-tirai. Ya, yang di bawahnya untuk lesehan-lesehan gitu ya. Lesehan, lebih lesehan. Tapi horor-horor, tapi ada playgroundnya. Ya buat anu sih, buat anak-anak sih. Jadi ada playgroundnya. Nah terus di yang sebelah sana nanti aku tunjukin. Jadi ini kayak, ini playgroundnya dulu. Dan di sini tuh kayak ada ruangan juga sama gelap gitu, tulisannya tarot sih. Aku gak tahu apa, gak ada orangnya sih di dalamnya. Jadi hanya ada ya kayak ruangan gelap gitu aja sih, ditutupi oleh tirai. Oh apa kayaknya, bukannya bisa kayak ngeramal pakai kartu tarot gitu gak sih? Nah gak tahu, tapi mungkin kok, tapi kayak hari-hari tertentu mungkin, atau ada jam tertentu mungkin, gitu mungkin, kayaknya. Yeah. Karena nggak ada orangnya kalau pas ini. Mm-mm. Nah ini ada juga
menu-menu, bukan menu sih, kayak kue-kuenya di display, jadi kalian bisa lihat, bisa langsung pesen di situ. Ada es krim gelato juga. Aku suka es krimnya. Iya, jadi rasanya cheesecake ya. Rasanya macam-macam juga sih. Kelihatan nggak ya, kayak sedikit kurang kelihatan ya. Jadi macam-macam es krimnya, cukup banyak varian rasanya. Ini bisa pakai cup juga kayaknya. Bisa ya, cup atau cone. Nah, ini menunya. Jadi ini selain kafe, selain dessert-dessert gitu, kue-kue, cake-cake gitu, ini ada makanannya juga, teman-teman. Ada makanan gedenya maksudnya. Jadi kayak ini ada traditional food, ada spaghetti, soup, western. Terus bahkan ada tumisan juga tuh, kalian bisa lihat ada tumisan. Ini gelatonya, rasa-rasanya itu. Nah, ini ada chokes, jadi kayak sus ya. Sus ya. Sus tapi atasnya dan isiannya tuh beraneka ragam varian rasanya. Ada pizza. Ya, ada pizza juga. Pizzanya kotak. Ini untuk menu kayak makanan gede ya, spaghetti. Ada apa? Skutel juga. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak, betul. Ini bahkan ada sate ayam juga. Jadi menunya pun dari western ada, dari tradisional juga ada, atau Indonesian food. Ini dessertnya. Dan di sini kita pesennya dessert aja sih, teman-teman. Jadi kita memang nggak makan gede di sini karena. Dan kita milih menunya memang yang kayak di desainnya yang horor-horor ya. Soalnya memang ada yang di desainnya horor, ada yang biasa sih. Yang lainnya rata-rata biasa semua biasa sih. Biasa semua. Ada beberapa aja yang desainnya tuh dibuat horor. Kopi-kopi juga ada, coklat. Nah, ini tumisan. Ada tumisan juga di sini, pecing kangkung, tauge. Nah, ini yang kita pesan. Ini kita pesan Dead by Chocolate resep. Dan ini pancake laba-laba. Spider pancake. Dia kepadahal takut apa sama laba-laba, tapi pesannya ini. Karena dia suka dengan Spider-Man. Ya, ini aku nyoba. Jadi ini kayak sudah gede, ini sih aslinya gede, terus kayak sudah dipotong kotak-kotak kecil-kecil gitu ya. Ini sih murni coklat ya. Jadi buat pecinta coklat sih cocok banget. Sesuai namanya, Dead by Chocolate. Mati dengan coklat. Karena coklat gitu. Ya, ini sih karena coklat ya, jadi rasanya tuh manis. Terus kalau aku bilang ini tuh mirip-mirip kayak brownies ya, tapi lembut. Jadi apa ya, dalamnya tuh masih kayak kalau brownies kan rata-rata moist gitu. Kalau brownies kan kayak kering gitu ya. Kalau ini enggak, lembut. Nah, ini aku nyoba pancake laba-labanya. Ini juga coklat lagi. Jadi kayak pancake dua gitu ditumpuk, terus dalamnya kasih kayak selai coklat gitu. Terus ya atasnya dia ada kayak laba-labanya, dari buat kayak jaring-jaring gitu ya. Ini lumayan enak juga sih ya, rasa-rasa pancake gitu ya, lah ya. Pancake standar pancake lah ya. Standar pancake. Anget-anget juga nih tapi. Masih anget, jadi fresh, barusan dibuat. Ini tapi menunya tapi tidak melulu coklat semua ya, maksudnya macam-macam. Cuman ini kebetulan yang kita pesen yang coklat. Yang didesain horor, rata-rata yang coklat. Iya, betul. Dan ini Diego nyobain cookies. Cookies hantu. Cookies hantu. Enak nggak Diego? Enak. Jadi ini cookiesnya kayak dibentuk kayak ya hantu gitu. Terus atasnya dikasih kayak coklat. Coklat putih gitu lah ya. Coklat putih gitu. Terus enak, belakangnya ya? Coklat hitam. Ya itu cookiesnya Diego. Ini belinya per piece, teman-teman. Jadi kalian bisa beli satu. Satuan. Enak ya Diego ya. Nah, ini Diego es krimnya tadi gelato, cheesecake.
Aku sempat nyobain sih, enak sih, betul enak sih. Rasanya unik. Cuman ada kecutnya sedikit. Asin-asin gitu deh gue. Asin ya kayak keju lah. Jadi enak juga nih, cheesecake unik rasanya. Seperti itu tadi teman-teman, kafe hantunya. Jadi kalian bisa cobain tuh. Oh iya, ini divisinya itu pindah tempat ya teman-teman ya. Jadi aku lupa sih yang di jalan apa. Nanti kalian bisa cek aja di deskripsi box. Tapi pindah tempat. Jadi waktu kita kesana pertamanya itu agak kesasar. Jadi kita taunya di tempat yang lama. Tapi ternyata kok loh kok tutup. Terus kita coba searching-searching di internet. Terus kita telepon. Oh ternyata pindah tempat. Jadi kalian bisa cari yang tempat yang baru. Jadi makanannya seperti itu. Bagi pecinta coklat sih wajib cobain. Pastinya suka karena banyak menu-menu coklat-coklat, dessert-dessert coklat-coklat itu banyak. Enak gak Diego? Enak. Enak ya. Jadi Diego juga suka karena ada cookies-cookies, ada kue-kue seperti itu, es krim. Jadi kalian bisa cobain tuh. Dan bagi yang takut akan horor-horor, jangan coba-coba. Karena kalian juga tadi lihat ya, yang di waktu atraksinya itu ada yang anak kecil, tapi ada juga yang orang dewasa loh teman-teman. Jadi mungkin yang teriak-teriak itu mungkin karena agak gelap ya, sorry ya teman-teman, karena memang lampunya dimatiin, jadi supaya menambah aura horornya. Jadi yang waktu sebelah kiri, yang waktu itu di sebelah kirinya itu tuh orang dewasa loh, tapi betul-betul takut setengah mati takutnya itu. Sampai teriak-teriak, sampai akhirnya tuh orangnya keluar juga. Jadi ya, bagi yang takut horor, jangan berani-berani coba. Tapi seru sih, lucu sih. Itu tuh, orangnya tuh ada yang kayak di game. Oh gitu ya? Anu, hantunya? Iya. Jadi tapi Diego gak takut ya? Iya, jadi Diego malah gak takut sih, berani sih. Yaudah. Karena Diego udah pernah main game itu. Yaudah. Yaudah teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Ya, oke. Dan
besok kita sudah kembali ke Jakarta, jadi kita akan kulineran lagi di Jakarta. Ya udah, thank you for watching. And see you in the next video. Bye bye.